Morning. Pagi ini kita mau ke pagi sih siang. Siang ini kita mau ke Busan. Mau ke Busan, jadi kita dari sini mau ke Myeongdong Station. Terus kita mau ke GTX. GTX Seoul Station. Terus dari situ baru kita naik train ke Busan. Lihat tar ya. Bye. Jalannya kita nih, kita lewat sini. Kita Myeongdong Station. Ini pagi jam sekarang jam 01.30 sini. Udah rame gini. Orang pada makan siang. Negara besar ini. Mom's and Touch Burger. Wow. Ini kita ngelewatin Myeongdong Underground Shopping. Kayak gini lah tuh. Oh, bab. Kita sebetulnya jalan di kiri apa di kanan sih ya? Udah, besok pulang juga bisa kesini. Nah, kita keluar dari sini. Kita mau ke itu apa namanya ya, kita mau ke arah ke GTX dulu. Jadi kita ke Busan sampai di Seoul Station, kita naik GTX ke Busan. Tereng, ini boleh makan kalian di sini. Kita pak siang ini mau ke Busan. Iya, keretanya baru mau mulai jalan. Capeknya dia ngangkat-ngangkat tuh si roda. Sorry ya ya. Cici, Meme. Kita mau kemana? Thank you ya udah diangkatin ya. Kita udah nyampe di Busan. Laut. Nah itu gunung. Mana gunung? Ya itu bawahnya laut tapi. Nih, Busan Station. Kita keluar dari sana. Dari sana tuh. Terus kita ke sini arahnya. Ke arah sini. Nah. Jalan terus, ayo Beb, jalan. Wow, ada apa nih? Ada pemandangan foto. Oh, bukan pameran deh, toko lukisan. Wow.
ini lantai bawahnya, karena hotel kita deket, kita keluar exit satu sini hotel kita. Nah ini dia yang awas yang oh sebetulnya tadi ada eskalator itu ya dong. Oh di sini namanya story way. Kenapa dia bekap ada sushi bono. Sana kita terus sana dulu ya. Ini apa ya? Oh, kayaknya titip bagasi deh. Kita lagi kena nanti ya. Ada seperti ini. Kayaknya enak ya. Americano. Nice market. Ini ada smoothie sting lagi story way Dunkin Donutsnya di sini ya, ada yang rasa apa tuh parsley dan kayaknya enak banget. Kita coba keluar dari exit 3 dulu aja lah ya, jadi dari exit 5 kita coba exit 3 terus kita keluar nyebrang deh ke kanan. Oh ini metro subway-nya beb. Ah kita ke sana tuh beb, itu ke sana. Nah kita ke sana. Nah itu dia tempatnya, itu dia yang dibilang om yang terkenal di bawahnya hotel Gwangjang. Nah, kalau dari exit 5 ini dia deket sekali ya. Tuh, dari exit 5 dia deket banget. Tinggal keluar ini doang. Nyebrang deh. Yang. Okay. Ini dia amuknya. Sanjin Amuk Factory. Nah, ini pesanan kita. Pesanan saya sih lebih tepatnya. Ini ya gunting juga boleh, nggak apa-apa. Bersih nggak itu gunting? Kayaknya sih untuk makanan tuh. Ya udah, kan di lobby sih di void pinggir. Nah itu exit 5-nya kelihatan tuh, tuh. Nah hotel kita di situ, di balik Tokyo Inn itu, Toyoko Inn. Nah ini yang punya anaknya, lihat udah dipotong belah-belah. Tada. Kertasnya pindahin, Ceh. Itu apa, Ceh? Enggak. Panas. Bulgogi croquette. Enak, Kak? Enak? Ini makan apa? Belum. Bu, ambil satu atau dua? Bagi-bagi dong sama adeknya. Satu atau dua? Ambil. Aduh. Ya bagi sama adeknya, nanti kalau mau lagi beli. Nah, makan lagi yang lain. Ada mie. Yang cheese. Wow, cheese melting. Doyan. Asik. Yummy. Cece, jangan bikin ngiler, kenapa sih? Udah, udah pake berbeda. Cece mau makan yang apa dulu? Yang lain dulu deh, lain Cece. Cepetin Cece. Ini yang keju cuman
kenapa enggak kejunya kayak meleleh gitu. Iya, apa tuh? Nah, mana dulu? Panas panas. Ini luarnya di bacon. Jadi ambil apa? Aku cantiknya nggak itu. Nggak rata. Panas panas deh. Cek awas ya. Nggak dipanasin emang itu? Nggak dipanasin? Kok nggak panas? Pangnya? Ya, empat lagi. Iya. Enak. Udah panasin itu 1,5 menit. Itu apa cheese? Kayak cheese, cuma nggak tahu. Emang cheese bukan kayak cheese, emang cheese itu. Cheese. Tadi bilang cheese. Ini cheese-nya bukan mozzarella. Mozzarella. Cuman ya, kayak bentuk kecil gitu. Ini omboknya biasa yang di kuah. Itu apa? Itu odeng. Oh iya, lupa. Ini kenapa lupa nampin lagi deh. Kenapa? Terus dipanasin lagi kan ini udah kena AC makanya dingin. Makanya kan mami bilang tadi makannya panasinnya satu-satu. Itu 3 kali dipanasin kering kerontang. Yang cheese deh. Apa itu? Ini ikan juga tapi luarnya kentang, dalamnya kentang sosis yang ayam. Ya, dia jatuh. Nenek, ini makanan kita. Ada wifi. Aku nggak tahu ini kantongnya beneran yang punya itu cheese atau bukan? Itu bulgogi. Cobain ya. Sambal tetap nomor satu itu teng-teng. Ntar ya, kita pakai ini tetap nomor wahid. Dalamnya ada kayak yang aku bisa makan kan? Apa paprika? Oh, panas. Enak kan?
atasnya paprika. Tapi enggak pedas. Ini yang jalapeño, kita cobain ya. Cabe. Lihat tengahnya ada daging juga tuh. Ada isiannya. Isiannya keluar. Kita cobain dulu. Ini requestnya papi minta si jalapeño. Pedas kok? Enggak. Cuma bawa cabe doang. Gimana pi? Enak. Ini papi, karena papi yang bilang enak, mami gak doyan bawa cabe. Nah, papi yang makan aja, oke? Okay? Enak kok, kayak bawa cabe hijau. Oke. Ya makan yang di PF itu. Paling ini lebih enak kalau direbus. Bahan goreng. Gimana ceh? Papi doyan goreng. Kotak-kotak. Ini keju. This is the prawn. Udang. Tengahnya udang. Oh, ini the best part buat papi. Rekornya. Oke, kita makan. Dia punya kulkas di mulut, jadi dia nggak panas. Tapi yang udang enak, benar-benar enak. Yang cheese, hangat. Ini ada lapisan baconnya tuh. Jadi ya kotak-kotak dilapis bacon lah. Tengahnya ada gunting ini lagi. Jatuh dikit lagi. Oh. Ceng. Dan ini nggak bisa dipotong, ini kita makan aja ya. Jadi
kita lihat nih. Panas tapi ini enak. Dari semua yang paling enak. Sesame. Hmm. Baik. Potong aja. Kok udah makan lagi? Tadi kita makan segitu banyak, nih kita bayar 26.300 won. Oh, seberangnya Busan Station rame. Kita mau kemana, Dek? Mau ke Line Friend. Lihat sini. Line Friend. Bayarnya juga. Kita mau ke Line Friend, anaknya minta ke Line Friend. Kita lihat deh kayak ada apaan. Di bawah Busan Station ternyata banyak tempat belanja. Oma kalau di sini pasti langsung. Oma seneng ini kalau di sini, Oma. Enggak belanja kok, balik dua kantong. Wah, stek. Kita belanja koper di sini. Kita. Tada, bagus-bagus bajunya. Iya ya, lucu. Ini ketan, yang kayak gini nih aku mau tuh ya. Kecil koper gini tuh. Ini yang koper kecil abu-abu tuh kayak gitu loh aku maunya tuh. Iya. Nah gitu. Ini jalan. Siang. Oh siang. Oh cuci Samita cuman. Samita. Awas duduk, isi kita. Ini udah, kita udah sampai di sana. Jadi kita yang pernah lagi. Kita mau keluar exit gitu. Tas 3.000. Tuh. Jari di warung. Tada. Tuh. Ini yang kita beli iseng. Jari di warung buat ai. Keluar dari OC7 di sini tuh. Tuh, masih ada tempat belanja lagi di bawah. Kita keluar dari sini pakai lift. Ini itu antik deh. Masa kalau nggak dipencet nggak bisa turun, jadi liftnya masih dipantang ini pencet gitu, jadi baru kita turun. Nah di bawahnya banyak nih beginian tuh. Maju nih yang kita lihatin. Underground-nya Shenyang. Ada tema. Thank you.
lift anti kan, tuh liftnya kalau nggak dipencet nih kagak jalan, dia harus dipencet merah terus. Lift lama begini tuh. Bebannya cuma 340 kilo. Tuh. Jadi setengahnya udah gua kayaknya. Liftnya antik ya. Aduh, antik banget. Udah gitu udah kesini tuh banyak tap water jadi drinking fountain. Dan ini dingin loh. Night and Busan. Samyang Street. Stationnya keren, Bumil. Ini malamnya nih di depannya apa? Busan Station. Tuh. Gitu. Sebetulnya di atasnya tuh ada taman. Cuma enggak tahu deh taman apaan. Hey. Malamnya nih Busan. Bawa aja lah. Thank you. Ini yang udang, rasa udang, shrimp. Ayo Meh, makan Meh. Gila Meh. Enak gak? Enak. Udangnya berasa. Coba Dut, lihat Dut kamu punya. Widih. Cece punya itu. Sinian dong, Ce. Like this lah, man. Wow. Ini sebenarnya kayaknya bukan mozzarella, ini cheddar. Mozzarella. Lihat apa sih? Ya. Coba ya. Mami, you want a shot? Mami, Mami? Ya, makan dulu aja lah. Doa ingat. Tetek itu tetakin dong, ntar muncer semua kemana. Biasa ya. Ini mozzarella cheese target deh. Oke lah. Ini kamu cobain dulu. Sejang. Udah banyak kenal jatuh. Udah Beb. Copot malah jatuh, mau dapat main. Ini burger kamu nih. This is ini premium burger. Coba kasih keluar, Bang. Oh, ini premium burger. Dia ada tomat dagingnya. Nah, tinggal bagian saya ini. Ini aku keluar. Bisa, iPhone-nya. Aduh, iPhone-nya bulgogi. Dadah. Enak. Rotinya empuk, dagingnya enak. Enak. Rotinya enggak parah. Ya, ini Ai punya yang bulgogi. Manis-manis gitu. Kayak rasa sate gitu. Nah, ini dia dessert malam kita. Enak loh.
bawahnya rasa susu gitu. Ini mochi. Mochi pakai tepung apa ya? Perlu lekali. Ayam setengah ekor tuh harganya ini ayam sama es krim ini harganya 12.800. Kalau yang tadi itu burger 4 sama itu semua 4, ini dia harganya. Harganya ini nih. Rp26.500 ya. Kita cobain. Makan bersama saya ini pakai saus teriyaki. Apa rasanya? Manis. Manis. Tahu pakai. Manis. Pagu ya. Nah, di depan ini ada beginian nih. Di depan busan station tuh. Tapi ada yang lagi direnovasi dia. Ada kayak taman gitu.